dari yang sedang bertelur. Burung-burung di sarangnya. Burung jauh. Di antara hamparan pohon teh di balik Gunung Kencana. Ini dia sampai base camp di Gunung Kencana. Base camp Gunung Kencana, lihat tuh mama tuh. Wah, mama udah luar biasa. Ini ingin naik Gunung Kencana yang tingginya lumayan. Ayo semangat ayah camping. Sini kamu lihat. Sini. Oh indahnya. Bisa. Ya semangat. Bisa. Gunung Kencana. Luar biasa. Mantap. Capek ya? Lumayan. Aduh, kita harus semangat. Terus ya, mendaki semangat ya. Gunung Kencana. Gunung Halimun. Ini demi Halimun. Versi anak gunung. Ya. Wih, mama luar biasa. Sisa hari. Wih. Ya, inilah dia hamparan kebun teh dan Gunung Kencana. Kabut sudah mulai turun. Wih. Semangat Gunung Halimun. Bisa. Luar biasa. Ini gini. Luar biasa. Mama kuat sampai puncak. Tuh. Umur 50 tahun sudah punya cucu 2. Ya punya anak 4. Ini terus ini ikutin jalannya. Dibilangin nekat juga mama. Mungkin ada yang nolongin nih. Malam.
Dulu sekolahnya SMA, SMK? Coba. Situ. Saya SMA sebenarnya. SMA. Oh. SMA. Daerah Bogor juga. Oh, Sukabumi. Usia 50 tahun panjat gunung sampai 1000 hampir 2000 mdpl, luar biasa. Mas, selamat mah. Tengah malam. Makan pop mie. Laparan di tengah malam. Gak kelihatan. Masak kita. Di atas awan, di ketinggian 1803 mdpl. Nasi goreng langsung dari teflonnya. Nasi goreng teri, kecap, mantap. Keren. Berada di puncak Gunung Kencana, ketinggian 1803 mdpl. Banyak teman-teman. Mantap. Hai guys, kita sekarang berada di puncak Gunung Kencana, ketinggian 1803 mdpl. Ini guys, di Gunung Kencana kita ada di negeri di atas awan. Sudah luar biasa, di sana terlihat puncak Gunung Gede Pangrango. Sebelah kanan saya Gunung Salak. Inilah dia, luar biasa untuk pendaki-pendaki pemula. Di sini treknya awal cukup menantang. Ya, turun ke bawah juga di hamparan pohon teh, ya, kebun teh. Ini luar biasa perjalanannya. Ya, ayo guys, kita ke sini. Luar biasa. Ayo, kamu bisa. Iya, jalan motornya juga bisa diikutin yang tadi tuh ya, motor. Awas, licin. Indahnya Gunung Kencana.
jalurnya. Ayo turun. Terus. Kita sudah menaiki puncak Gunung Kencana dan kita sudah berada di kaki Gunung Kencana dengan hamparan kebun teh yang sangat luas.